dia main majlis fatwa. Nampak? Jadi fatwa tu jadi majlis lah. Seorang boleh, tapi kita tak apa nak, tak ada kepakaran macam dulu. Walaupun dekat dunia ni masih ada macam babak air sepanjang apa semua tu. Tapi yes, untuk lebih salim kita buat majlis fatwa, bersidang untuk khususkan satu-satu fatwa. Bawah pada tu lagi dia panggil muqallidin atau muqallidun, para yang taklid, para pengikut. Siapa? Kita. Berapa tingkat? Ya. Tiba-tiba hari ni kita mai, kita nak buka, kita nak tulis, kita nak bagi hukum. Masalah kan? Ya. Dan ada hukum kadang-kadang benda tu memang ada dalam hadis sahih. Tetapi kita nak faham hadis tu macam mana? Macam saya kata tadi itulah tentang perkataan uqatil itu. Nah, ya. Kemudian tentang contoh apa lagi? Ada hadis tentang Nabi apa nama ni jamak dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada darurat apa-apa. Memang hadis tu sahih. Kalau kita buka terus terjemahan, kita ambil, oh kita terus jamak di rumah. Salah hal tu. Kalau semua orang kita buka pintu tu tuan-tuan, apa jadi? Itu cerita dia. Ya. Apa jadi kalau semua orang kita kata semua orang ada akal. Islam ni milik semua. Betul eh, kita mengakuinya benda tu. Ya. Orang ada hak untuk bertanya. Saya sokong benda tu. Orang ada hak untuk bertanya dalil. Saya minta maaf, saya sokong itu. Ya, pasal kita ada hak. Ya. Cuma tengok tempat jugalah. Tetapi saya tak setuju bila kita kata setiap orang ada hak untuk baca dan buat. Tak boleh. Pasal dia lalu satu institusi yang panjang. Ya. Kita bahasa Arab pun tak clear. Tiba-tiba kita nak buka terus hadis, baca terus kita nak buat. Tapi saya secara peribadi, saya tak halang orang nak buka kitab hadis baca. Bagus. Cuma bila kita berhadapan dengan satu-satu hadis yang kita rasa macam aku tak apa faham, bawa jumpa ustaz ataupun buka dalam internet ke, pergi jumpa tu, oh, tanya. Clear? Ha? Yang tu saja. Tanpa kita tak, tuan-tuan jangan baca saya Bukhari lah. Saya Bukhari tu berat. Bagi saya baca, ya. Cuma jangan terus baca, oh yang ni terus tutup buat. Tutup buat, tuan-tuan. Habis semua pakat buat masing-masing, habis. Nah, saya duduk di satah yang macam tu. Mana saya tidak menutup pintu. Oh, jangan baca saya Bukhari. Tak, baca. Cuma saya tutup pintu di sudut. Hang terus baca sendiri, terjemah sendiri, terus nak buat sendiri. Tak boleh. Nah, tak boleh. Memang tak boleh. Pasal kita akan langgar semua hole jalan institusi itu. Kita tak faham seperti mana ulama faham. Macam saya kata tadi lah, hadis-hadis Imam Syafi'i, tafsir apa semua tu. Ui, tuan-tuan. Nah, dan banyak lagi contoh yang lain. 8.24 no? Tak ada cerita barang salib ni. Nah, jadi saya ingat bidang selesai no? Ada pun yang berlaku sekarang ni, sikit-sikit fikir-fikir ni, itu ada alasan dan hujah mereka. Nak bagi saya jawab tentang qunut pun panjang tuan-tuan. Saya boleh cerita tentang qunut, tentang Nabi SAW pada dia hayat-hayat akhir baginda akan qunut banyak. Nah, bukan kata subuh, waktu-waktu lain juga berkunut. Cuma ada, cerita tu sangat panjang lah. Bila, kenapa ada perawi yang tentang kunut subuh tu saja Imam Syafi'i ambil yang dia, Imam lain tak ambil. Tapi, tuan-tuan, wallahi, setiap ulama yang berbeza itu, bila mereka dah sampai label ulama, mereka ada hujah sesama mereka. Saya pegang yang tu. Ya? Kalau lah mati esok, kalau Allah tanya mereka, mereka sama-sama label, mereka ada hujah. Saya bimbang kita ni. Mana? Saya sebut nah. Ini sensitif sikit. Apa nama ni, almarhum apa yang saya cerita baru ni di Kuala Batah, Syekh Abdul Fahim nah. Syekh Abdul Fahim keras dalam menentang bid'ah. Dalam menentang orang yang suka membid'ahkan orang. Dia teguh dengan mazhab Syafi'i, dia teguh dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Dan saya ingat betul sebab zaman itu tak boleh nak berbeza dah. Kita perlu betul-betul bersatu. Ha, okay, baik. Tapi dia agak imam apa nama ni, Syekh Abdullah Fahim keras juga dalam nak kritik ulama lama Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ulama lah. Ya, disebut Ibn Qayyim Al-Khariji. Ibn Qayyim yang Khariji ni Qawarij lah. Ya. Okey. Keras. Tetapi Syekh Abdullah Fahim dia duduk pada makam kedudukan ulama yang dia ada hujah. Kenapa dia berani kata macam tu? Dia ada hujah dia. Kita yang tak ada ni, kita tak berani kata. Tanpa kita merendahkan dia ataupun dia mungkin ada kesalahan, dia bukan Nabi. Ya? Jadi kullu ahadin yu'khazu bikalamihi au yutrak. Ya? Setiap manusia itu kalam dia itu boleh diambil dan ditolak, illa sahibul makam, melainkan tuan makam ini, iaitu Imam Malik sebut kat masa tu. Imam Malik tengah ceramah dekat makam Rasulullah SAW. Ya? Rasulullah saja. Yang lain semua ada kesilapan, ada kebetulan, itu saja.